Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Qawaidil Aqaidi. Ini kitab tentang kaidah-kaidah akidah, keimanan. Wa fihi arba'atu fusulin, padanya ada empat pasal. Al-fasul awalu, bermula pasal yang pertama. Fi tarjamati akidati ahli sunnati fi kalimatai syahadati allati hiya ahadu mabanil islami. Pasal yang pertama tentang tarjamah, tentang penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah, tentang penjelasan akidah ahli sunnah pada dua kalimat syahadat, yang dimana dia itu adalah salah satu daripada bangunan-bangunan Islam. Fanaqulu, maka kami tak katakan, wabillahi taufiku, dan dengan Allah lah taufik itu. Jadi yang memberikan taufik adalah Allah. Bukan guru, bukan orang tua, bukan siapa-siapa. Yang memberikan Allah. Orang tua cuma ngarahin, guru cuma ngarahin. Jadi mintanya sama Allah. Masya Allah. Berapa banyak orang tua kepengen anaknya soleh, ngaji rajin, jadi kiai, enggak jadi. Karena memang Allahnya enggak mau. Nah, kita enggak boleh mencela orang juga. Memuji orang yang anaknya pada jadi, mencela orang yang anaknya enggak jadi, jangan kita cela. Karena semuanya adalah Allah. Kan kiai-kiaian begitu kan. Ya, ada yang jadi pada jadi anaknya, ada yang enggak jadi. Bahkan yang besar banget anaknya enggak pada jadi. Nah, kita enggak boleh mencela beliau. Kenapa? Karena urusan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil mubdi'i. Segala puji bagi Allah al-mubdi'i, yang memulai. Al-mu'idi, yang mengembalikan. Jadi Allah yang memulai, Allah yang mengembalikan. Al-fa'ali lima yuridu, yang melakukan bagi apa yang ia ingini. Jadi Allah melakukan apa yang ia ingini. Allah dapat melakukan apa yang ia ingini. Kalau kita kadang enggak dapat, kita pengen lakukan apa yang kita ingini, terbatas oleh uang, terbatas oleh tenaga, terbatas oleh waktu, serba terbatas kalau kita manusia. Zil arsy majidi, yang mempunyai arsy singgasana. Al majidi, yang mulia. Wal batsy syadidi, yang hebat tamparannya. Kita artikan begitu aja dah, batsy syadid, yang hebat tamparannya. Kalau Allah sudah yang melakukan tamparan, berguncang semua ini bumi, alam semesta. Coba kalau terjadi apa, gempa sedikit aja goncang. Benar, cuma sedikit geseran.
ya, lapisan ya bawah lautan kegeser lalu nempel lagi, airnya muncul segitu doang padahal, tapi pengaruhnya, dampaknya sangat besar sekali. Al-Hadi Safwat al-Abidi, Allah yang Maha memberikan petunjuk akan ya pilihan di antara hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya Allah ini ada yang dipilih sama Allah. Jadi yang pilih Allah, bukan manusia, bukan kita, yang pilih Allah. Ilal manhajir rasyidi, kepada jalan petunjuk. Wal maslakis sadidi, jalan yang benar. Al mun'imi, yang memberikan nikmat. Alaihim, atas mereka, Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Ba'da syahadati tauhidi, setelah syahadat tauhid. Bi'irasati aqaidihim, dengan menjaga segala akidah-akidah mereka. An zulumati tashkiki, dari kegelapan keraguan. Wa tardidi, dan ya, kegundahan. Taruh tardid juga, ragu-ragu juga. Kita artikan gundah, gundah gulana. As-sa'iki lakum ila tiba'i rasulil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-sa'iki, yang menggiring lahum, bagi mereka, ila tiba'i rasulihi, kepada mengikuti rasulnya. Al-Mustafa, rasulnya yang terpilih, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa iktifai asari sahbihil akbar akramina al-mukarramina bita'yidi wa tasdidi. Wa iktifai asari sahbihi, dan mengikuti jejak-jejak sahabatnya. Al-akramin, yang mulia. Al-mukarramin, yang dimuliakan. Bita'yini, dengan dikuatkan. Watasdidi, ya, dan ya, dengan dibenarkan. Dikuatkan sama juga sebenarnya. Tasdid ini ya, dikuatin juga ya. Al-mutajalli lahum fi zatihi, yang jelas bagi mereka pada zatnya, ya, yang bertajalli, yang berjelas kepada mereka pada zatnya. Wa af'ali, dan segala perbuatannya. Bimahasini awsofihi, dengan segala sifat-sifatnya yang bagus, yang cakap. Alati la yudriku, yang tidak dapat mengetahui, mendapati, mengetahui akan dia, illa man alqas sam'a, kecuali orang yang Allah berikan pendengaran. Alqa, bahasanya man alqa, kecuali orang yang Allah berikan pendengaran, lempar bahasanya, ini diberikan maksudnya, dikasih sama Allah pendengaran. Jadi orang khusus yang dapat mengetahui itu, orang yang Allah berikan. Jadi kalau Allah enggak berikan, walaupun manusia kita berikan, enggak bakal bisa. Kita paksa dia supaya bisa dengar, bisa pinter. Kalau Allah enggak mau, enggak bisa. Ya udah susah, mau diapain? Allah enggak mau, mau diapain? Wa huwa syahidun, dan dia Allah Maha menyaksikan. Wallahu a'lam bissawab at-tauhid.